Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Mempo Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman, jadi pada bagian video kali ini kita lagi merakit gearbox swing Tadano TS80M. Oke teman-teman, jadi setelah terkumpul seperti ini, sudah bersih. Tentunya teman-teman sudah tahu bahwasannya untuk gearbox ini sudah siap untuk dipasang. Jadi untuk Tadano TS80M ini menggunakan gearbox dengan roda gigi cacing. Oke, jadi kali ini kita bikin packingnya terlebih dahulu. Ini untuk packing tutup. Kali ini kita tidak sendiri. Kita ditemani oleh anak magang dari SMK Negeri 2 Batang Toru dan anak magang dari SMK Negeri 1 Padang Pariaman. Oke teman-teman, jadi untuk gigi ini sudah kita ganti karena ini alatnya lama terduduk, terbengkalai. Jadi untuk isi dari dalam gearbox ini juga sudah diambil. Dan kali ini kita akan pasang kembali. Dan untuk gigi worm gear atau gigi cacing ini kita bikin. Kita bikin ya. Oke teman-teman, jadi simak terus videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Oke, terima kasih. Ini dia prosesnya. Oke teman-teman, jadi proses pemasangan gearbox swing ini ya, pemasangan roda gigi cacing ini pada bagian ini yang sedikit rumit ini teman-teman ya, dikarenakan kita juga menggunakan peralatan yang seadanya, jadi agak kesulitan dalam proses pemasangan roda gigi cacing ini. Jadi disinilah ujian kesabaran dari bapak-bapak tukang pukul ini. Oke, kita lanjut pada proses pemasangan bearing. Jadi kita bersihkan dulu bearingnya, supaya masuknya nyemplok enak. Nah, ini kita menggunakan palu tukang. Ini palu yang sangat berarti nih teman-teman ya. Palu ini adalah hadiah dari pensiunan tukang untuk saya, makanya saya simpan dan saya pergunakan sebaik-baiknya. Dan akhirnya masuk juga ini teman-teman. Tinggal kita gedor saja sedikit biar lebih masuk. Nah, ini lagi nih teman-teman. Alat-alat yang sederhana yang kita gunakan. Nah, ini dia. Saya mau tertawa tapi takut dosa.
biar ajalah teman-teman yang tertawa di sini. Silahkan tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi proses pemasangannya sudah selesai. Untuk memastikan ini sudah bagus, untuk setelan roda gigi cacingnya sudah pas, maka di sini kita tes putar ini teman-teman ya. Kita tes putar apakah dia nyangkut atau lancar. Dan ternyata ini sudah lunak ini teman-teman. Oke, biar lebih jelasnya kita balik ya. Biar terlihat jelas bagi teman-teman. Ini sealnya baru kita ganti juga ini teman-teman ya.
Jadi semuanya sudah baru. Nah, ini kita putar ya. Tidak berat. Oke teman-teman, jadi cukup sekian videonya kali ini. Terima kasih banyak telah menonton dan atas dukungannya selama ini. Dan dukung terus Mempo Channel dengan like, comment, dan subscribe bagi yang belum.